Halo, halo, halo. Tes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, pinggir PJL. JPL 337 Petak Indihiyang Raja Pola. Treknya ini menanjak ke arah barat, menurun ke arah timur. Mau hunting di sini kali-kali ya. Belum pernah saya hunting di sini. Sengaja saya hunting di sini untuk melihat kereta serayu yang nantinya bakal bersilang dengan Argo Wilis di stasiun Indihiyang. Nanti bakal kita rekam stasiun Indihiyang. Insya Allah kamera ini kuat lah, zoom sampai stasiun Indihiyang dan lihat momen persilangan, kita abadikan dari jauh. Asik juga hunting di sini karena dapat melihat kereta menanjak dan menurun. Tonton terus videonya sampai selesai. Inilah trek kereta api yang mengarah ke arah timur atau ke arah Indihiyang. Teman-teman nih, saya akan coba zoom. Ini jelas sekali treknya menurun. Lihat di sana stasiun Indihiyang. Nanti kereta serayu bakal masuk jalur 2 ya untuk berbelok. Menunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis. Aduh, eta tangkal sampeung halangan euy. Perlintasan stasiun Indihiyang sudah menutup. Nah, muncul ini kereta serayu. Pas-pasan banget ya. Enak juga hunting dari sini. Tapi kalau sore kayaknya lebih bagus deh. Kalau pagi begini backlightnya kerasa banget deh. Genta sudah berbunyi, genta PJL, berarti kereta api Argo Wilis ada di belakang nih ya. Sudah lepas stasiun Raja Pola, berarti pas banget kalau persilangannya di sini, tidak memakan waktu banyak untuk kereta api serayu. Baguslah hunting di sini, enak. Oke, kita akan tunggu kereta api Argo Wilis. Argo Wilis nomor KA6 C dari Bandung, tujuan akhir Surabaya. Nanti bakal melintas di sini, kawan. Kita tunggu keretanya, oke? Perlintasan padat. Harusnya memang ini dibuatkan flyover ya ke atas. Ini jalan raya besar, kawan. Bus-bus besar lewat ini karena masuk kota Tasik dulu. Argo Wilisnya masih belum terlihat. Treknya memang menurun di sini, eh. Sudah nampak kereta api Argo Wilis. Tertutup petugas ya, jadi ya udahlah, huntingnya di zoom out begini aja.
Allah, ngabret pisan euy. Wah, ini bagusnya sore sih. Setelah kereta api Argo Wilis melintas, wah, sesama masinis ngedim begini nih, keren. Setelah Argo Wilis melintas, barulah kereta api Serayu dari jalur 2 berangkat nih, dari stasiun Indih Hiang. Next, kapan-kapan kita sore hari hunting di sini ya. Persilangan Pasundan dengan Serayu. Oke, biasanya PPKA akan mengembalikan sinyal masuk dan sinyal keluar stasiun supaya kembali normal, dan setelah itu menggerakkan sinyal keluar stasiun Indih Hiang. Nah, setelah itu berangkat Serayunya. Masih saya tunggu untuk kereta Serayu. Masih belum ngacung sinyalnya. Nah, sinyal ngacung, kereta siap berangkat. Oke, Serayu berangkat nih, PPK udah keluar. Loknya bisa kobong nggak ya? Serayu sudah berangkat. Nggak kobong ya lokomotifnya kawan, saya kira bisa kobong nih. Wah, spam eh. Menghalangi. Sok bergaya jang. Bocah pemberani gila. Ngapain itu Kasep? Oi. Tadi hunting ay. Kereta Serayu sudah melintas JPL 337.
Ternyata hunting saya di sini terciduk sama Kang Dikri. Sehat, Kang? Alhamdulillah sawang zona, Kang. Alhamdulillah di mana? Iya juga balik di sekolah. Ah, eta rada seuih di sekolah ieu teh. Ah, mabal boa. Astagfirullah, henteu atuh mun teu baung gitu. Siap. Siap. Hunting teh, hunting teh. Hunting tadi di Niang kecegat dia, ya. Oh, biar teh mengabadikan momen persilangan. Siap atuh. Kang Dikri, rah-rah kita hunting bareng lah. Siap, ayo. Ayo nama sepi karetana saya pulang heula. Kang Dikri nuhun, sip. Siap. Sudah menyapa di sini. Hatur nuhun yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Wahiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.